Ana sastra saka pujangga kataipun kalih desui kalih desuwi tumapano kurang sawiji sinimpen merengat dulur ingsun mring duluring wang kawruh napa nangatulis kaya ndadekno pecahing aksara cariko gempalan ingkang sarwa murweng kawi siniget ingkang amurweng kondo nenggih wayang topeng ing kalenggan mangki Prabu Klono Sewandono ingkang kinocap dasari wong puluh tanah sabrang ngangge celana komprang udenge abang unjuaning bir dicampur jenewer dioplos nganggo setengah mabuk nimbali ki Demang Tirta Kencana kaya dening wayang tengul candrane. Waduh anak Den. Amit-amit pasang kalimat tabik dumawah ing ila duni. Wayang topeng Malangan diperkirakan sudah ada sejak zaman kerajaan tertua di Jawa Timur, yaitu Kerajaan Kanjuruhan yang dipimpin oleh Raja Gajayana pada abad ke-8 Masehi. Selamat, selamat. Pada waktu itu topeng adalah bagian dari persembahyangan. Kemudian pada masa Airlangga, topeng dikonstruksi menjadi kesenian tari. Pada awalnya, wayang topeng mengambil cerita epos India Ramayana dan Mahabharata. Tapi pada masa Kertanegara dari Singhasari, cerita wayang topeng digantikan dengan cerita-cerita Panji. Cerita Panji mengisahkan kepahlawanan dan kebesaran kesatria-kesatria Jawa, terutama masa Jenggala dan Kediri. Kita berbicara masalah sejarah mulai dirunut dari Prabu Dewa Simba diteruskan Gajayana kemudian ke Raja-Raja Tulodong Wawa Daksa Raja-Raja Singosari zaman Tunggul Ametung, Kenaro, kemudian Raden Wijaya, sampai ke Kerajaan Majapahit, Hayam Wuruk, lalu kemudian sisa-sisa kerajaan itu yang tersebar adalah
Wayang Topeng Malang. Seperti saya ceritakan bahwa abad ke 12 ini mulai kesenian istana bergeser menjadi kesenian rakyat. Dan karena tekanan ekonomi, topeng ini mengalami kesusahan. Bagaimana tentang cagar budaya warisan leluhurnya akhirnya dipakai kebudayaan ngamen sampai ke Klaten, ke Jawa Barat. Di Jawa Barat menjadi kembang topeng, itu cangkokan daripada topeng kita, lalu menjadi topeng banjet menjadi ketuk tilu, ketuk tilu menjadi jaipongan, masuk lagi ke utara ke daerah Betawi. Nah, senyampang begitu, Kidung Panji yang ada di zaman Kertanegara, senyampang dengan adanya peristiwa Pamalayu sama Pabali, akhirnya kebudayaan itu berkembang di Semenanjung Malayu dan Bali. Diteruskan zaman Mocoet sehingga ke Vietnam, Kamboja, Madagaskar, Thailand, Burma, Siam, sehingga seluruh Asia Tenggara diterobos oleh kebudayaan Panji. Akhirnya kita memberanikan diri tahun 1976 bahwa punya petisi yang disebut Panji Pahlawan Kebudayaan Nusantara. Asal dari perbuatan topeng ini memang semenjak sebelum ada prasasti. Ini adalah zaman fajar kebudayaan, yaitu hubungnya dengan hunting celebrating, yaitu kebudayaan animis ketika manusia itu menginginkan buruan binatang, lalu dia menarikan, mencoba memakai topeng-topeng binatang, sehingga direkam di gua-gua, di batu-batu, dan di mana-mana. Inilah sebenarnya asal mualanya dari sejarah petopengan kita. Oh,